autonom etnis Zhuang dan etnis Miao, Wenshan Provinsi Yunnan. Nah, hari ini adalah festival yang terpenting bagi etnis Zhuang, yaitu Festival Lagu Cinta atau Festival Longduan Jie. Nah, sekarang karnival itu sekarang lagi siap-siap menunggu pembukaannya. Semuanya karnival dari etnis minoritas, misalnya ini etnis Gelao, Xianzi Wu Darian Xianzi. Jadi mereka pakai alat musik yang tradisional dan juga ada yang pakai kostum tradisional. Ini nama ini siapa ya? Xianzi. Xianzi. Ah, Long Tou Xianzi. Ah, Long Tou Xianzi. Jadi ini alat musik Xianzi, ini Long Tou Xianzi. Ini di sini ada dragon naga ya. Jadi di sini ada beberapa etnis minoritas yang berbeda. Setahu kita di Tiongkok ada 56 etnis minoritas. Ya ini di sini kira-kira ada lebih dari 15 ya minoritas berkumpul di sini untuk festival ini. Nah, karena provinsi Yunnan itu berkumpul banyak etnis minoritas dan kebanyakan di sini adalah misalnya etnis Miao, etnis Yi, atau etnis Zhuang. Halo. Zhuang族. Jadi nenek ini semuanya dari etnis Zhuang. Jadi di sini mbak ini yang dari etnis Pian Miao. Pian Miao itu salah satu etnis sub etnis dari bangsa etnis Miao. Oh, yes. Jalannya enggak ada mobil, enggak ada sepeda, semuanya ikut Carnival Festival 3月3 atau Carnival Festival Longduan. Nah, jadi semua ini alat buat bekerja di sawah.
的呀？装水。装水。那这第一，alat terbuat dari bambu untuk air di sini。Jadi ini petani sama sapinya. Air. Di sapi hitam itu. Lucu ya.